Hey hey hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa muda? Kami dari warga Sofian. Warga Sofian, balik lagi nih sama Bunda di dapur Bunda cantik. Ide usaha jadul, tapi masih digemari sama orang-orang sekarang ya. Susah nih dicarinya nih. Ayo tebak, apa nih? Apa dia ya? Usaha dengan modal kecil dan hasil yang berlimpah, yaitu rambut nenek. Iya, bukan gulali ya, bukan rambut nenek. Pasti pemirsa era 90-an hafal deh sama jajanan ini. Anak-anak generasi milenial harus coba nih, enak ya. Pakai simpring apalagi enak ya. Ini cuplikan dan video lengkapnya nanti setelah jeda iklan. Hey hey hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa, pemirsanya warga Sofian, satu channel yang datangnya dari Bogor, Indonesia, tentang menceritakan potret keluarga sederhana. Kebahagiaan itu berasal dari keluarga, harta termahal itu adalah keluarga. Saksikan kami di dalam Warga Sofian Kumpul. Kamera action. Nah, ini dia nih cara bikin. Tahu kan, ini tuh gula yang udah matang. Gula yang dibikin karamel ya pemirsa ya. Oh, karamel ya bahasanya ya. Iya, yes. Dikaramelkan gulanya. Pakai cair panas gitu ya. Ya, betul. Ini kayak udah bening begini nih. Lihat nih, itu kan udah mulai matang. Ini kalau yang di penggorengan yang ini tanpa air ya, khusus gula aja, tapi ya pakai apa sih, minyak ya, minyak goreng. Enggak lah Bu, enggak pakai minyak goreng, itu udah airnya jadi nih, dikeringin, mau dijadiin kristal. Dia bisa mengkristal kayak begitu, didinginin, karena di bawahnya dikasih juga air. Ini di bawahnya itu air itu, jadi jadi kayak kaca gitu ya. Iya, benar. Bening. Ya. Ini prosesnya lumayan ya pemirsa, bermain dengan api dan panasnya. Ini juga harus cepat ini. Harus cepat, karena kalau enggak cepat kering. Kalau kering udah gagal, enggak bisa dijadiin. Iya, kalau kering susah dong, jadi kayak permen. Iya, gitu. Ini jadinya jadiin kristal gulanya ini di sini. Apa ya, lembek-lembek, squishy begitu ya. Bunda pernah tahu ini enggak, apa yang permen Yupi itu? Iya, kenyal-kenyal begitu. Nah, iya begitu posisinya. Jadi ini bermain dengan ini udah jadi nih. Panas. Udah jadi kristalnya nih. Gulanya nih. Nah, udah matang. Bahasa istrinya udah matang ya. Ya, sekali balik lagi udah bisa itu. Air yang di bawahnya itu yang panas. Yang dingin bisa jadi panas itu, karena kan balikan. Iya kan, di bawah apa sih? Wajannya itu, bawahnya itu kayak bak besar itu, air dingin itu. Ini nah, masuk ini proses pemulenan apa apa ya namanya? Pemulenan ya. Bikin donat. Ini harus cepet-cepet ya pemirsa. Ini harus sama tenaga ahli yang udah biasa. Ini tuh panas banget. Panas ini di bawahnya api itu. Gitu kan, tapi enggak terlalu panas banget kayak api neraka. Buat memanaskan kayak wajannya apa ya, cetakannya aja kayak gitu tuh. Ya. Ini di apa sih? Di kalau bahasa ulen. Itu di ulen. Nah, gitu. Panas. Jadi harus cepat ya. Kalau enggak cepat nanti dia keras. Tuh dijebel diuleni sampai kalis ya, sampai tercampur nih. Ini alat bantunya cuman kayak kayu aja sih. Ini kayunya sih bersih, udah biasa dipakai ya, jadi mengkilat begitu deh kayunya. Ini proses pembuatan rambut nenek ya pemirsa ya. Ini proses kedua. Jadi kalau tadi kan gula dilarutin sama air dicairin tuh, sudah menjadi karamel. Dipindahin tuh ke wajan yang satunya. Nah, di bawah wajannya itu ada air lagi.
jangan lupa ya, subscribe. Ditunggu dukungannya, like tombol loncengnya, komen, ditunggu ya, subscribe. Oke, para pemirsa, warga Sopian, terima kasih masih tetap standby dan mengamati video pembuatan produk rambut nenek. Nah, sekarang kita proses di pemintalan. Bun, ini di wajan kedua ya, Bun ya? Di wajan ketiga ya. Oh, wajan ketiga ya. Iya, ini kayak meja cetak ya. Iya, meja cetak. Tapi bawahnya itu hangat-hangat gitu, ada apinya juga tuh. Ini proses pemintalan dibikin rambut nenek. Si Mas bikinnya itu di bulat-bulat ya, gepang-gepang gitu kan, kayak begitu. Ini sebenarnya sih dikondisikan menjadi sebuah lingkaran. Udah bisa diatur, dibuka kan tuh jadi lingkaran. Kayak donat ya. Nah, berikutnya ini ditambahin tepung. Nah, ini tepung minyak nih. Jadi tepung terigunya itu kayak dimasak dulu pemirsa pakai minyak nih. Jadi warnanya coklat-coklat begitu tuh. Original ini. Iya. Belum diwarnai, belum diwarnain pas posisi itu di situ tuh di tepung itu. Enggak dikasih warna apa-apa ya. Iya. Warna alami gulanya ya. Warna alami gulanya. Coklat-coklat gimana ini tepung, gitu. Nanti tepungnya ini dicampur tuh sama donat gula. Adonan gula yang tadi udah dibikin kayak donat-donatan tuh. Panasnya jangan terlalu tinggi nih kalau udah di sini nih. Iya, kan. Kompor di bawahnya. Kompor di bawahnya kayak api lilin begitu aja, cuman buat menghangatkan nampan besar itu tuh. Nah, ya. Ini mulai nih. Wajannya ini 1x1 cukup medianya, kemudian ditambahkan pengikat di ujung tengah. Itu nanti itu fungsinya yang ini nanti nih. Buat masukin itu tuh si adonannya tuh nanti dibuat kayak bahan iya, pintalan begitu pas mintal. Jadi kalau ditarik sendiri bisa luar biasa ini pinggang kena ikan kayak gini nih si Mas tuh udah nyontohin. Dia mau tarik sekali, dua kali, tiga kali gitu. Lucu kan pemirsa ya cara buatnya, aneh. Masih dengan tradisional ya, belum pakai mesin-mesin modern. Jangan nah, deh. Soalnya kan ini makanan legend ya. Kalau yang di zamannya tahun 90-an nih. 80-an. Ya, pasti seru nih kalau sekolah nih penjajanannya seperti ini. Sekarang udah nggak ada ya. Ayah dulu ingat bawa uang 5 perak apa 25 perak kayak begitu. Terjajannya kayak beginian. Rambut nenek terpakein simpring. Tahu enggak simpring? Simpring keripiknya. Itu kayak keripik yang dari tepung itu. Sagu dia. Ini proses pemintalan. Proses pemintalan ya. Nanti lama-lama berbentuknya kayak nih, kayak rambut begitu pemirsa. Iya, gampang putus tapi kan karena ini dia tepung, minyak, gula sama air deh, sama main api dia. Api di bawah yang main ini. Sebenarnya panas banget ini. Banyak orang yang gak kuat bikin karena di sini panas banget ini. Jadi Mas aja ini pakai bajunya yang nyaman banget itu. Nah, kan bisa dilihat pemirsa, caranya emang sedikit sulit ya. Kalau kita buat di rumah susah juga. Tapi ini ide usaha, siapa tahu jadi rekomendasi warga Sopian semuanya. Orang ayah jujur ayah nanti mau bikin usaha tuh, ini ayah. Kan udah mulai kelihatan tuh pecahan kayak rambut-rambutnya begitu. Manis. Nanti lama-lama dia kecil-kecil potongannya gitu kayak yang dipotong tapi nggak pakai pisau ya pemirsa ya. Nah, itu kayak alat dipintal begitu. Kayak pakai apa ya, pegangan begitu. Iya, kalau nilai ekonomisnya satu kantong dijualnya 10.000 ya. Modalnya itu nih gulanya tadi pas dimasukin itu sekilo juga enggak ya. Kisaran 750 gram ya pemirsa ya buat satu kali adonan bisa jadi 10 kantong.
Jadi 10.000. Ya, gula sekarang harga berapa, Bun? Gula sekarang harga 18.000 per kilo. 18.000 per kilo, jual jadi 100.000. Berapa selisihnya? 72 ya. Cuman prosesnya aja ya, sesuailah sama proses dan jangan lupa ya, subscribe. Ditunggu dukungannya, like tombol loncengnya, komen, ditunggu ya, subscribe. Pemirsa warga Sopian, terima kasih masih tonton video warga Sopian tentang cara pembuatan rambut nenek. Untuk yang baru ketemu dengan channel ini, tolong subscribe ya sebagai bentuk dukungan. Kalau mau di-share juga nggak masalah, karena ini emang sebuah produk yang harus dilestarikan. Bud, mau kemana? Ini nih. Nih sekarang prosesnya apa? proses pemintalan ini emang cukup lama dan banyakan ngobrol, ini harus ditemenin ngobrol, ini mintalin rambut ini kan jadi banyak kan pemirsa. Ayo aja terus bolak balik jebel ditarikin kan banyak nih tuh. Kata masnya ini sehari bisa produksi 100 bungkus satu orang ngerjain. 100 bungkus kali 10.000 berapa? Hitung aja ya pemirsa ya. 1 juta tiap hari ya. Per 10 bungkus itu 0,8 gram gula putih, tapi nggak bisa pakai gula lokal. Gulanya gula impor, karena kalau gula lokal kan pas posisi nanti di mixingnya itu dia lebih bladus, kotor utuhnya warnanya. Tapi kalau gula yang pabrikasi bening kayak tadi. Ini bisa cerita apa aja ini kalau lagi posisi udah mintalin ini rambutnya nih udah mulai banyak. Iya. Hati-hati tapi ya pemirsa ya, cara pemintalan jangan terputus dia tuh, jadi kan bagus panjang-panjang. Kalau buat yang lebih praktisnya beli aja kali ya, kalau cara bikin buat di rumah tuh lumayan ribet. Harus ada alat-alat khusus kayak ini kan, ini grill ya, apa penggorengan datarnya itu lebar setengah meter lah, lebar 60-80 cm. Iya, panjangnya 1,5 meter kan, ditarik-tarik gitu. Aluminium plat kayak yang biasa dipakai sama tukang martabak telur. Kayak begitu. Tabak mah kecil, yang besar. Dikasih tiang simpul itu, tiang simpulnya dari besi itu, besi plat kosong. Tuh, udah jadi deh, siap dikemas. Masuk ke meja finishing. Tuh kan, kayak rambut kan, rambut panjang-panjang. Kenapa dibilang rambut nenek? Karena identik nenek itu rambutnya panjang. Terus beruban deh. Ini kan putih nih kalau udah dicampur kayak begini nih pemirsa warnanya nih. Bagi-bagi kemasan rambut rontok yang bisa dijual ini. Sekarang mulai finishing ya. Mau buat pengemasan dibagi-bagi aja. Kira-kira ya satu adonan yang tadi 750 gram gula itu dibagi 10 jadinya 0,7. Dikira-kira aja ya pemirsa ya. Tanpa timbangan ini. Pakai timbangan ada sih Mas. Berhasil. Timbangan. Kan dia harus stabil, ini kan produksi. Produksi massal ya buat jualan lagi. Kalau buat makan di rumah ya tinggal comot-comot aja deh. Awas hati-hati sakit gigi. Banyak kan ini hasilnya? Banyak. Ini sekilo juga enggak ini. Mau main api gitu. Kan banyak lagi di proses
dipisah-pisah ya buat pengemasan. Ini makanan asli Indonesia ini. Di luar negeri enggak ada. Jadi ceritanya itu dulu itu di Jawa, Jawa Tengah ya. Kan banyak kebun tebu dia. Nah, kemudian anak-anaknya biar pada anteng dibikinin makanan kayak begini. Belum ada dulu permen-permen gitu. Jadi mereka itu membuat seperti ini dengan ide dibentuk jadi kayak gula serabut. Kan zaman dulu belum ada permen ya, sedangkan anak-anak sukanya yang manis-manis. Kebetulan di daerah Jawa zaman dulu itu banyak kebun tebu. Kebun tebu. Sampai sekarang juga kebun-kebun tebu yang masih dilestarikan masih banyak ya pemirsa ya. Iya. Cuman populasinya sudah mulai berkurang. Sudah beralih jadi pemukiman warga sekarang. Nih, dikemas nih udah mulai nih. Dikemas tuh. 0,7-an jual 10.000. Kata si Mas sih dia enggak susah-susah nyari itunya, pemasarannya karena udah terkenal. Udah banyak orang tahu dan makanan permen ini enggak semua orang jualan. Iya, enggak semua orang bisa bikin. Ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya kreativitas tinggi. Jualan jajanan bagian di Indonesia Arum Manis ya. Modalnya tadi berapa Bun? 1 kilo gula? 1 kilo gula itu kalau buat sekarang itu 18.000. 18.000. Tinggal dikurangi saja ya kan 1 kilo itu enggak dipakai semua tuh. Ya, berarti 15.000-an lah modalnya ya. Dia jadi 10 kali 10.000. Jadi 100.000. Selisihnya berarti marginnya aja udah berapa itu? Cepet kaya ya pemirsa ya. Kalau ditekunin usaha ini, tapi harus dengan keahlian yang ekstra karena di sini permainan dengan api, panas dan kesabaran ya. Tapi kalau udah jadi cuan, wah menggiurkan. Ya senang-senang tuh. Warga Sopian sejak 2022, vlog, drama, food, game, semuanya ada di Warga Sopian. Warga Sopian, konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu? Betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya ditunggu pemirsa Warga Sopian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau nggak ngedukung, ayah marah.